Baik, 7 jam lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Riki Pratama tentang Android X86. Tadi saya sudah nyoba X86 tapi yang CM. Apa CM itu singkatan dari console mode ya, nggak tahu juga. Kita coba ya, cari Android X86. Oke. Ada di Android X86.org. Run Android on your PC. Oke, kita coba download. Bisa dari OSDN. Nah, ini tadi saya download yang ini nih. Ada pilihan yang lain nggak ya? Coba yang release 71. Nah, release 71 namanya udah Android X86, kalau tadi CM namanya. Jadi mencurigakan banget. Namanya CM yang ini. Dan keluarnya terminal doang. Besarnya cuma 565 mega. Yang ini lebih gede sih. Tuh, 700-an mega. Mudah-mudahan ini yang ada grafiknya ya. Tahun 2020 juga sih. Oke, saya coba download yang ini 71 release 4. Oke. Mana dia? Yo. Apa yang terjadi? Ini dia. Dia 4 menit, 5 menit lagi downloadnya. Jadi supaya Anda gak nunggu, saya pause aja dulu. Oke, Android X86 sudah terdownload versi 71. Ini kayaknya Android, mudah-mudahan ini benar-benar. Yang tadi yang sebelumnya adalah CM yang saya download. Sekarang Android X86 versi 7. Oke, saya akan coba install di sini. Ini saya delete aja lah. Putus asa. Saya new Android X86 71. Versinya 71. Dia Linux, Linux 86. 64 bit. Next. Ini saya kasih 4 mega. Next, ini saya kasih gede aja. Dynamic allocated saya kasih 30 ya, create. Oke, sekarang kita harus setting dulu. Network saya bikin bridge ke Ethernet ENP3S0, cable connected. Sekarang storage ya, kondisinya CD-ROM masih kosong. Saya pilih CD-ROM-nya adalah yang ini, Android X86-71 R4. Oke, coba kita jalankan start. Nah, ini bisa salah nih. Mana Android X86? Ini dia, Android X86-71 start. Oke, kita akan install. Nah, ini rewel rupanya di sini ya. Detect dulu device, saya pencet D besar ya, shift D besar. Oke, kelihatan dia detect satu device. Sekarang create. No aja. Sekarang saya new primary. Saya ambil semuanya jadi satu apa partisi aja, nggak usah pusing kepala. Bisa di bootable, terus bisa di udah mau subuh nih sekarang, right.
Yes. Bentar, biar dia install dulu. Saya subuh bentar ya. Oke. Quit. Oke. Sekarang kok pernah ada? Oh, udah ada. Ini dia partisi SDA 1. Oke. Saya formatnya di EXT4. Yes. Jadi partisinya diformat. Do you want to install bootloader? Yes. Do you want to install system directory read write? Yes. Dah. Oke, biar dia install dulu, saya pause dulu ya. Baik. Selesai sudah instalasinya. Kita coba reboot aja kali ya. Reboot kita punya masalah ntar. Run dulu lah. Ya. Sama. Wow. Belum mau keluar layarnya, bingung juga nih. Kita buang dulu ininya, CD-ROM-nya kita buang dulu nih. Remove this from your drive. Oke. Okay. Oke, sekarang kita coba run langsung. Kenapa bisa gitu ya? Note PM detected. Nggak keluar. Internetnya sih hidup dia. Coba if config. Whoops. Nggak ada. Dia deteksi Ethernet sih sebenarnya, cuman nggak bisa di config ya. Ya, parah juga dah. Oke. Nyerah. Halt. Jadi pakai Android 7 sama CM sama parahnya. Nggak mau halt juga lagi, keparoh. Saya delete aja lah, power off machine. Neng. Mati dia. Jadi gagal juga, saudara-saudara. Coba terakhir penasaran. VirtualBox. How to install. Tuh. Keluarnya kayak gini harusnya. Ini udah. Ini 32 bit apa ya? Itu kali yang bikin gara-gara ya. Saya 64 bit soalnya. Langsung kacau dia 64 bit kali. 32 bit kali ya. Ini sama persis. Nah, gara-gara 32 bit itu kali ya, langsung gak jalan dia. Oke, ya ini saya tutup dulu lah, penasaran nih.